saya masuk asrama di College Vocational Bogor. Saya bahasa Solo. Dia dalam sekolah, dia mungkin tidak berapa untuk dapat menerima dalam pelajaran, tapi dalam ini yang saya pandang dia macam di vocational, saya rasa dia lagi dapat, dia cepat dapat untuk yang kemahiran macam dalam di bidang di vocational ni lah. Mendapat dua lah kan, satu dia mendapat satu akademik dan dua dia dapat kemahiran. Sekolah di vocational mana-mana bilang orang yang kemahiran, tapi walaupun dia kelulusan itu tidak seberapa, tapi kemahiran itu dia sudah mendapat. Jadi untuk masa depan itu orang bilang ada senang sedikit. Ini atas rasa minat dia, rasa mau dia, dia kena, dia jadi meskipun tidak boleh bantah, itu daripada kemohon diri dia sendiri. Sampai dia sanggup pindah sekolah, sedangkan kalau sekolah sebelum ni dia koto pelajar, koto pengawas, semua itulah. Tapi dia sanggup kasih lepas dia punya peluang-peluang yang ada atas minat dia. Di College Vocational. College Vocational Bogor. Ya, saya dah dapat kader di Tom Sada dan di Blok Manukan. Kantor sini kan bagus juga di sini. Ada kemudahan. Budak ini memang berminatlah masuk ke sini. Oke, kami di PB Bogor, kami sedang makan special. Banyak udang, kangkung, ikan, seafood. Special PB Bogor ini, kami di sini pun layanan baik. Mesra, banyak lah.